Rapuna bangunan SD Negeri 2 Bondoyudo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, yare Minggu 20 Agustus sampai semangken belum tersentuh perbaikan. Padahal sebelum matropu, pihak sekolahan ampon ngajuakin perbaikan de Kadispendikbud. Dari Kepala SD Negeri 2 Bondoyudo, Sri Indah Wahyuningsih ajelasakin, ruang kelas seropu kasebut ampon tak kaangkui selama 3 tahun, sebab kondisina abahaya akin de kasiswa. Akibatnya 2 kelas otabeh rombongan belajar kenika harus abagi tempat belajar dalam setong ruangan. Sri nambahakin, dasarakin panotoran warga setempat, ropuna bangunan kada tion kol setong dini hari. Nang awal Agustus, pihak ampon ngejuakin perbaikan de Kadinas Pendidikan dan Kebudayaan otabe Dispendikbud Lumajang. Ampon berdatangkepen dari dinas neng pangacuan awal, nanging belum sempat perbaikin. Bangunan malah ropu deti dari pihak abeli alaporakin pole. Sementara kenika dari Kepala Dispendikbud Lumajang, Agus Salim nyampaikan bangunan seropu neng SD Negeri 2 Bondoyudo usiana kenika memang cukup tua. Sebelumnya, ampon eusulakin kebei oleh rehabilitasi bangunan lebet perubahan anggaran keuangan atau PAK APBD. Kun dari perbaikan kenika belum eoleakin sampai bangunan ambruk. Sayang kena, pasca roboh ketika abeli eya cuakin pole. Ikutip dari radarsemeru.com, Agus juga nyampaikan pengacuan perbaikan ampon ela kewakin kesekian kalena semenjaan awal tahun beri. Selanjutnya para siswa eya liakin deka kelas lain. Karena pakun nyokopen sarang modal pembelajaran, makana kelas kenika esekat. Terkait bekto pekerjaan, tanto secepetah bekal elakoakin. Kenika se sampai yakin.